yang saya ketahui itu harus menjadi contoh teladan daripada orang-orang yang dipimpinnya. Kami saja atau kita saja sebagai katakanlah pimpinan di level kecil pun kalau marah dengan bawahan itu biasa kita panggil dalam satu ruangan empat mata, kita marah keras nggak apa, yang terpenting adalah pesan sampai tapi harga diri seseorang tidak boleh dilukai. Ya menurut saya mungkin Bu Risma terlampau kerja keras, sehingga barangkali memerlukan istirahat, relax ya, supaya pikirannya lebih jernih dan terbuka. Saya berharap. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.